O quê? E você? How do I look? Sama Jojo, kali ini aku mau doing challenge ya buat teman-temanku di VIDLN Vlogger Indonesia di luar negeri. Aku challenge kalian untuk melakukan video ini. Yang udah sering orang lain lakukan itu seperti beauty challenge ya teman-teman. Kali ini aku tidak akan melakukan beauty challenge tapi ugly challenge. So, kita mulai. Kalian ingin tahu aku di challenge-nya kayak apa? Ikutin terus ya. Ini aku pulang dari kerja. Hari kedua aku kerja, teman-teman. Exciting banget. Tapi capek ya. So, now. Ini. Mukaku masih ada makeup-nya sedikit dari tempat kerja tadi. So, aku akan bersihkan dulu. Dengan makeup remover ini, kocok kocok kocok. Nggak sempat masak teman-teman, abis pulang kerja udah tepar, capek, jadi video memasaknya akan aku skip. Mungkin aku melakukannya on the weekend ya. 6 jam tiap hari kerjanya berdiri teman-teman. So, ini aku bersihkan dulu makeupnya. So, dah. Aku akan guyur pakai air dulu biar seger ya. Dadah. Balea. Ini produk dari DM, murah meriah. Peel off mask. Ini untuk normal dan mix skin ya. Jadi combination skin bisa dipakai. Nah, aku baca dulu. So, kita akan apply ke wajah aku. Kalian jangan kaget ntar kalau aku serem ya. Terus ini aku pakai brush biar tanganku nggak hitam semua. Kita mulai dari mana dulu ya, teman-teman? Mungkin dari area hidung kali ya. Nah, tapi kok agak pedes ya ini di mata ya? Kok kayak ada balsam gitu ya ini rasanya? Beda banget ini ternyata. Kok rasanya kayak balsam? Ini yang penting teman-teman di bagian hidung ini yang ada komedo-komedonya ini ya. Karena ini aduh, ya kok di mata pedes guys? Di mata pedes ya. Terus ini nanti kita akan tunggu sampai dia kering. Tapi ini konsistensinya enggak. Awas ini kena kumis ntar. Ya, meskipun aku ini juga ada kumisnya, teman-teman. Namanya juga manusia, pasti rambut itu meskipun perempuan pasti ada lah ya. Nah, ini sakit nanti. Kalau kena kumis. Pedes teman-teman ternyata di mata ini kayak balsem. Merebes aku ini langsung. Mungkin kedekatan ke mata ya. Kurang tebel. Iya, kayaknya kumis juga harus ini biar rambutnya semua hilang. Kemarin yang pertama itu aku pakai gini, aku keluar. Terus tahu nggak kalian, kucingku itu lihat aku langsung kabur. Sambil bulunya jegerak.
kayak lihat hantu. Kasihan deh. Nah, ini di sini harus hati-hati kena alis. Makanya kalau alisnya ntar ikut rontok. Kok nggak hitam banget ya teman-teman? Kayak lendut. Ayo teman-teman lakukan ini ya, ugly face challenge atau peel off mask challenge. Tapi buat teman-teman kalau nggak bisa dapetin produk ini, kalian bisa pakai apa ya, secara tradisional mungkin pakai kunyit ya, pasti cucuk tuh muka kalian, pasti langsung jadi kuning. Atau pakai yang bisa buat emas deh, pokoknya kayak mungkin telur ya, putih telur, kuning telur, pakai santan, pakai pandan, pakai apa lagi ya yang bisa dibuat emas ya, kelapa. Oh, buah naga kali ya, yang warnanya pink tuh keren pasti. Ya, teman-teman. BIDLN. Kalau enggak pakai apa lagi ya? Beras kencur. Kita lakukan kumis. Sakit nih tapi kumis, Rek. Ya. Kayaknya aku harus order yang produk dari Cina itu atau dari Korea. Dari Korea itu kayaknya. Itu langsung hitam gitu, teman-teman. Kayak gini. Cuman ini kok anyes ya di muka ya. Tadi kan pedes di mata tuh. Tapi how do I look? Oh iya, kalau teman-teman yang ada di kampung nggak dapat produk ini, nggak mau pakai kunyit, kunir, kalian juga bisa pakai lempung ya. Tahu kan lempung? Tanah liat itu loh teman-teman. Tanah liat yang mau dibikin genteng gitu ya. Shout out yang di Kedung Gebang. Ayo. Pakai tanah liat yang bikin genteng itu kan, dia kalau masih basah kan masih lentur tuh. Tapi kalau udah kering kan mengeras. Bisa juga buat emas tuh. Lempung, tanah lempung, tanah liat. Lendut juga bisa. Aduh, I look teman-teman. Don't be ashamed to look ugly, you know. Human nature. Ugly and beautiful, part of life. Yang penting hatinya yang beautiful ya. What is important is your heart is beautiful. This is just a face. Nah, dah. Nunggu dia sampai kering. Okay, you will see. How do I look? So, kita akan tunggu dia sampai mengering ya, teman-teman. Terus kita akan lakukan pengelupasan. Doesn't look bad, actually. Ini alisku nggak kena, kan? Udah nggak punya alis, nanti jadi lenyap semua alisku kalau kena ini. Kurang tebel kayaknya. So, kita tunggu beberapa menit ya. Nah, teman-teman, ini udah kira-kira 10 menit ya. Sudah mulai dingin. Nggak bisa gerak lagi nih mukaku, bantet. Tapi dia masih ada yang agak basah di sini. Jadi tunggu beberapa menit lagi. Nah, tadi aku udah baca di sini. Jadi ini masker ini gunanya untuk
Untuk menghilangkan komedo ya teman-teman, ini sangat bagus sekali untuk menghilangkan komedo. Jadi nanti komedo-komedonya akan terangkat ya nanti. Terus kita pemakaiannya ini tidak diperuntukkan di bawah umur 12 tahun ya. Jadi anak di bawah umur 12 tahun tidak boleh, karena anak di umur 12 tahun itu kulitnya masih mulus banget ya. Jadi masih baby face gitu ya. Jadi untuk di atas 12 tahun. Terus kita pakai seperti tadi itu. Terus jangan di area, jangan di mulut. Terus yang jelas jangan di bulu-bulu alis ini ya, nih seperti ini. Terus, nah setelah membersihkan muka, nah seperti aku tadi ya, setelah muka dibersihkan lalu ini dipakai. Terus ini dibiarkan selama 10 sampai 15 menit sampai dia benar-benar kering. Nah, nih kayaknya ini mengkilat, ini nggak basah. Nah ini dia sudah kering. Nah nggak ini kan nggak nempel di sini, berarti udah kering dia. Nah, tapi di sini tadi karena aku agak ini ketebel ini kayaknya dia masih basah. Udah nggak basah sih, cuman dia masih agak becek gitu. Jadi aku tunggu sebentar lagi. Nah, ini padat. It's not that bad actually, meskipun kelihatan tipis, tapi it seems work. Kalau yang aku bawa dari yang itu dari Hong Kong itu, produk Korea itu, dia hitamnya itu benar-benar hitam, terus kelihatan agak tebel gitu ya. Tapi udah habis. Terus ini aku beli produk Jerman ya. Ini kemarin aku beli kayaknya nggak sampai 1 euro deh. Kalau nggak salah cuma berapa sen ya? 98 atau 99 sen gitu. Kan di bawah 1 euro deh kayaknya. Murah banget. Untuk normal dan mix combination skin. Ya. Ini kayaknya it's good, recommended banget, banyak murah meriah. Nih kayaknya kita akan lakukan apa ini, pengelupasan. Aku takut deh kayaknya. Sakit soalnya kemarin ya, pertama kali nyobain. So pengelupasan teman-teman, kita mulai dari mana dulu ya? Pokoknya kita mulai dari sini dulu deh. Gimana ya ngelupasnya? Kalau kemarin produk dari yang Korea itu agak tebal dari ternyata oke teman-teman, lihat nih. Jangan ngeri ya, nggak ngeri nih teman-teman nih, tapi nggak sakit karena ada bulu-bulu rambut kan di sini nih. Wih, not too bad though. Nah ini di sisa-sisanya ini nanti kita bersihkan pakai air hangat nih teman-teman, seperti ini. Nah yang sebelah sini masih agak basah dia, jadi that's very easy, cepat loh tuh kan. Wow. Nah kita potong aja. Iya nih di bawah hidung yang terus di ini yang paling penting itu di hidung ya teman-teman nih. Ini antara hidung ini. So disgusting. Komedonya pada keluar nih. Kalian coba sendiri di rumah. Duh. Seru banget teman-teman. Aduh, yang di atas nih yang sakit nih karena ada rambut-rambut nih, baby hair di kepala ini ya. Di jidat. Jidat. Wih. Wow. Ayah, sakit yang terus ini. Nah, sudah aku bilas pakai air. Nah, ini dia. Kayak karet. Cara menghilangkan komedo paling ampuh yaitu dengan Ugly Face Challenge. Terus ini aku pakai toner biar seger ya. Habis dimas, bila pakai toner. Sekarang
Segar-segar. Enggak apa-apa. Udah kali Vera. Sekarang pakai moisturizer. Habis ini siap istirahat, bobo cantik. Besok bangun pagi lagi. So, ditepok-tepok. Ada ini lagi, ada ini ya, jerawat nih. So, terima kasih yang sudah ngikutin dan nonton. Aku challenge kalian untuk melakukan ugly face challenge ini.